buat kita semua yang masih sering ngeluh, yang ngerasa Allah itu gak adil sama kita, yang masih sering ngebandingin nikmat orang lain itu masih lebih banyak daripada nikmat kita, yang masih kurang bersyukur dengan apa yang Allah kasih. Saya coba menganalogikan nikmat yang Allah kasih itu seperti hitungan matematika, teman-teman. Misalnya, 6 ditambah 6 sama dengan 12, 4 dikali 3 sama dengan 12. Angkanya beda, caranya beda, tapi hasilnya sama. Begitu juga dengan nikmat yang Allah kasih, teman-teman. Waktunya beda, prosesnya beda, tapi nikmat yang Allah kasih itu sama rata. Tergantung gimana cara kita bersyukurnya. Karena gak semua bunga yang indah itu mekar di waktu yang sama.